yang blok. Lapor, cawanan-cawanan Inlander berjumlah 90 orang. Terdiri dari pemberontak-pemberontak, pembangkang-pembangkang yang tidak mau bayar pajak. Perampok-perampok maupun penjahat-penjahat siap melakukan kerja paksa. Laporan selesai. Lieutenant, mana itu tawanan dari Kanang Haur yang memberontak terhadap company, ha? Dia ada di sebelah kiri barisan. Siap untuk diperiksa. Ini dia, Komandan. Debo, Ye mesti jaga benar-benar orang ini. Saya punya firasat orang ini sangat berbahaya. Siap, Komandan. Siapa nama kue anak muda? Jawab pertanyaanku, bangsat! Namaku Parmin. Orang-orang menyebutku Jaka Sembung. Bangsamu menyebutku pemberontak. Puas! Kurang ngajar! Veteran! Suruh mereka semuanya berangkat! Siap, Komandan! Barisan hadap kanan! Jalan! Ayo jalan, cepat! Goedemorgen, Maria. Goedemorgen, papi. Jullie semua boleh pergi, hè? Papi. Ya. Setiap hari papi selalu menyiksa tawanan-tawanan itu. Mereka sudah sangat lemah dan menderita. Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik? Maria, selain pemberontak-pemberontak itu harus bekerja, mereka juga harus diajar disiplin. Kita tidak boleh lemah. Wait, that means? Thank you.
Jaja baru dua kembang sudah minum. Haus, Pak. Jaja sana. Bangun, Pak, bangun. Jangan tadi dia. Jaja, ayo. Toma. Jaja, ayo. Jaja lagi. Selamatkan dia. Tangkap bajingan-bajingan itu. Ayo kejar, jangan sampai lolos. Lari! Apa? Jaka Sembung melarikan diri? Verdrijf toch hen toe! Je bent gek, Kluiteland! Gila! Ini terbukti tindakannya yang sangat lemah. Dia orang berbahaya. Jij mesti cepat-cepat tangkap dia, de boer! Begrijp je dat? Ja, commandant. Perintah segera dilaksanakan. Wah, even, kapitan. Menangkap Jaka Sembung bukan hal yang gampang. Pengikutnya ada di mana-mana. Ya, commandant. Is it not better? Kalau kita minta bantuan Residen Cirebon dan langsung Gouverneur General di Batavia. Nee, onmogelijk. Tuan Residen en Tuan Gouverneur akan menertawakan. Kalau kita gagal mengatasi perkara yang sekecil ini, mengerti? Daarom, bukankah pemerintah Batavia telah menggariskan politik memecah belah untuk menghadapi orang-orang pribumi, eh? Politik itu saya kurang setuju. Saya lebih suka bunuh mati saja setiap pemberontak yang menentang pemerintahan. Pikiranmu sangat dangkal, Debor. Yei mengertinya cuma itu. Padahal ada satu siasat lagi yang lebih jitu. Apa saran Yei Van Allen? Di negeri ini ada banyak jago-jago alias jawara-jawara. Kita kumpulkan mereka untuk menangkap si Jaka Sembong. Caranya? Kita membuat sayembara. Ya, dat is een goed idee, Van Allen. Sayembara! Dicari jawara-jawara tangguh untuk menangkap seorang perampok ulung bernama Jaka Sembung. Hadiah 100 golden. Tertanda Kapiten Panstra. Berhenti. Mau apa kue kemari? Tidak usah tanya-tanya. Hei, tunggu. Berhenti. Kebong.
Mau apa ribut-ribut di sini, ha? Saya mau ketemu dengan Menir Van Sekram. Saya sendiri? Saya mau ikut sayembara. Asal bayarannya 3 kali 100 golden. Ya, boleh. Tentu boleh. Tapi kue... mesti diuji dulu. Sebab Jaka Sembung bukan orang sembarangan. Mengerti kue? Dia boleh jago. Tapi Kobar jago dari segala jago Menir. Mari kue buktikan. Jadi khawatir bahwa musuh-musuh Akang sekarang bukan saja kompeni-kompeni itu, tetapi juga jawara-jawara bayarannya. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Terkutuklah mereka-mereka yang telah membantu orang-orang kafir, apalagi membunuh sesama bangsa. Nah, Parmin, di sini kau adalah pemimpin rakyat yang dikenal. Jangan kau menetap di satu tempat. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat terlaksana tanpa seizin Ilahi. Benar, Kang. Tapi di sini banyak mata-mata. Sebaiknya akan menghimpun kekuatan di tempat yang aman. Baiklah, aku mengerti perasaanmu, Surti. Insya Allah, kompeni-kompeni dan jawara-jawara murtad
yang menghalangi perjuangan kita akan aku hadapi sampai titik darah penghabisan. Buka! Buka itu! Semuanya sembunyi ke belakang. Ayo cepat! Mana itu yang namanya sedang sembung? Mana? Dia tidak ada di sini. Ini bukan rumahnya. Bagus. Ternyata yang namanya si Jaka Sembung hanya seorang pengecut. Ayo. Rupa-rupanya kau adalah begundal kaum peni yang rakus upah. Diam! Memang Kobar butuh upah, tapi juga perlu kepalamu. Seorang jawara yang tidak didasari ilmu agama hanya menjadi alat pembunuh. Pulanglah kalian kalau tidak ingin bernasib seperti dia. Dan beritahu tuanmu bahwa Kobar mati di tanganku. Hah? Ayo. Hah? Aku kagum akan kehebatannya. Alangkah kuatnya barisan kita kalau orang seperti dia mau bersatu. Kue orang semuanya boleh pergi. Pergi. Permisi, Munir. Permisi, Munir. Permisi, Munir. Kobar sekarang sudah mati. Lantas jago-jagoin lander mana lagi yang bisa diharap? Dan kalau terus-terusan begini, di mana harga diri kita, Komandan? What to do, ya, Lieutenant? Kita punya pasukan. Kita cukup punya persenjataan untuk tumpas mereka. Tapi aku tidak mau itu. Kenapa? Di samping kita mempergunakan taktik dan politik. Juga agar orang-orang pribumi tahu bahwa kita orang penjajah tidak suka kekerasan.
Goedemiddag, commandant. Wie is hij van allen? Ja, seorang dukun. Mau ikut sayembara. Dia bisa menghidupkan mayat untuk disuruh membunuh si Jaka Sembong. Huh? Oh ya? Apa mungkin, meneer Van Allen? Sedangkan Kobar yang hebat pun kalah. Apalagi mayat. Maaf, meneer. Ki Hitam memang mayat. Tapi dia memiliki ilmu rawe rontek, yaitu ilmu kekekalan. Kebagian tubuhnya terputus, bisa hidup kembali bila menyentuh tanah. Omong kosong. Kalau benar ceritamu itu, kenapa dia tetap jadi mayat? Karena kepalanya digantung pada sebatang pohon, dan badannya disimpan dalam sebuah peti di tempat terpisah. Dia dikalahkan Ki Sapu Angin, guru Jaka Sembung. Nonsense! Semua ceritamu itu bohong, penipu. Kau cuma cari ini, he? Help me! Help! I'm lost! Help me! Help me! Help me! Komandan, turunkan dia. Komandan. Lebih baik kue hidupkan Ki Hitam untuk membantu kami, ya. Baik, Mene. Lain kali, kue orang bicaranya hati-hati. Thank you.
kekuatan daya yang mengendalikan alam semesta. Aku memanggilmu di hitam di dalam kerandamu yang gelap pekat untuk hadir kembali ke dalam kehidupan paham. Kibidin sobatku, aku tahu kau sengaja menghidupkan aku untuk membantu majikanmu orang-orang gila itu. Ya, untuk membunuh Jaka Sembung, murid Kisapu Angin, musuh besar kita itu. Baik. Akan kutebus kekalahanku. Mari kita mulai. Ayo, buat semua! Ayo, sana! Jangan ampun-ampun, ha! Ayo, cepat keluar! Bikin lambat! Cepat! Jangan penampun-ampun itu! Semua di alun-alun. Cepat! Ini, Den. Sun, Pak. Keluar semua! Ini kumpul di sana!
jangan bergerak. Ayo ikut. Kau tahu apa ini? Mau ke mana? Gila. Eh, Netan. Oh, jangan lari. Oh, company gila. Landa Edan. Mas, minggir mas. Anak company Edan kan. Apa peron, lo? Lah, kebibin ini kaya uang dah. Uang Edan apa lah. Mas. Minggir. Kang Parmin mana Kang Parmin? Ada. Kang Parmin. Kumpulnya Ejan. Kampung dia berabrik. Semua orang ditangkap. Jadi bagaimana sikap kita, Kang? Semua tenang. Jangan mengambil tindakan apa-apa. Hey, inlander semua. Mestinya ke orang semua sudah tahu. Buat apa pemerintah Batavia berkuasa di sini, he? Kita orang mau bikin negeri ini makmur, kaya dengan rempah-rempah, bebas dari pemberontak, and perampok, he? Seperti orang yang bernama Jaka Sembong. Dia orang jahat. Kalian semua mesti kasih tahu di mana itu si Jaka Sembong bersembunyi. Hah? Tidak. Jaka Sembong bukan penjahat. Dia pembela keadilan dan kebenaran. Tutup mulut kamu. Hitung sampai tiga, kalian mesti bicara di mana itu si Jaka Sembong bersembunyi. Ayo cepat. Kalau tidak, kepala anak ini akan tembus dengan peluru pistolku. Satu. Dua. Tiga. Hai orang bule. Aku paling tidak bisa melihat di depan hidungku. Ada anak kecil mati karena aku. Oh ya? Oh. Rupa-rupanya kau menyerah juga. Konyok! Jangan menyerah pendekar! Biar anakku menjadi korban. Teruskan perjuanganmu. Iya! Jangan menyerah pendekar! Ya! Tenang! Allahu Akbar! Kita tidak perlu cemas. Perjuangan untuk membebaskan negeri ini tidak pernah berhenti meskipun tanpa saya. Esa hilang, dua terbilang. Aku kagum pada kelicikanmu. Kebarat! Hei!
Semua orang, pinggir! Bagus, King Hitam. Bagus. Pasung! Dan arak orang ini keliling kampung. Biar semua orang tahu hukuman apa untuk seorang perampok seperti dia. Kita mau ditangkap. Hah? Di mana? Di mana tuh? Pak Bendo, Pak Bendo. Ayo, keluar. Ada apa? Thank you.
masih masuk dalam kerangkeng. Jangan dikasih minum, dan jangan dikasih makan. Forage! Ayo. Jalan. Cepat. Ya. Ayo. Cepat. Ayo, yuk. Cepat. Ayo. Ayo cepat. Masuk. Kau mau kemana malam-malam begini, nak? Ayah, kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus cepat-cepat membebaskan Kang Parmin. Maksudmu kita akan menyerbu ke Kam Company itu? Ya, ayah. Tidak, anakku. Apa artinya kekuatan kita bila dibandingkan dengan mereka? Ini sama artinya dengan mengantar nyawa. Itu resiko perjuangan, ayah. Saya tidak bisa melihat kekejaman Belanda terhadap Kang Parmin. Kita harus membebaskannya, ayah. Kita harus membebaskannya. Tenang, Surti. Tenang. Aku tahu kau mencintai Parmin. Ayah. Nah, bertawakallah. Semoga Tuhan memberikan jalan kepada kita sekalian. Siapa kamu? Buat apa kamu kemari? Tenanglah, aku ingin membebaskanmu. Bukankah aku seorang pemberontak, penjahat, dan tawanan ayahmu? Benar, Jaka. Tapi kau adalah pejuang dari rakyatmu. Mengherankan. Seorang kulit putih seperti kamu menyebutku sebagai pejuang. Jaka, aku iba padamu juga. Maria, bisakah kau melepaskan tanganmu dari mukaku? Kenapa? Agamaku melarangnya. Baiklah. Kau jangan salah faham. Kedatanganku kemari untuk membebaskanmu. Maria? Goed zo. Je hebt het erg goed gedaan, hè? Papi sudah dengar semua apa yang kamu bicarakan. Kom eens even hier, schat.
Come here. Come here, say it. Verdraait nog eens toe. Kamu akan saya pulangkan ke Holland. En jangan kamu mimpi bisa datang lagi ke Java, ha? Begrijp je dat? Verdomme! En kue pembota. Kue akan saya siksa dulu sebelum kue digantung. Ya, meneer. Siapa orang itu? Ayo. Dia anak buah Jack semua, meneer. Good, sir. Bagus. Jadi kue kemari mau membebaskan pemimpinmu, ha? Genteng? Ya, meneer. Kasih dia masuk dalam penjara sekalian. Hot for dom, untuk itu. Ayo. Masuk. Diam. Siapa dia? Tawanan, Pak. Lepaskan. Masuk. Ayo. Sudahlah, Nur. Jangan kesedihan itu diperturutkan terus. Di sini tidak ada seorang pun yang berani menentang papimu. Iya. Tapi Ik tidak bisa membiarkan hal begini. Hal ini jangan bicarakan lagi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah. Hari sudah larut malam. Biarlah segalanya itu sirna di dalam mimpi. Allah.
Ya Allah. 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 Ya Allah. Sabar. Ini urusan saya. Kau sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Mati sendiri kehabisan darah. Yang saya khawatirkan nasib si Jaka Sembung.
Jangan-jangan dia bisa berubah menjadi manusia kembali dan balas dendam. Tidak, Menir. Babi itu akan mati kelaparan. Atau mati dibunuh orang-orang kampung. Menir tahu. Orang Islam di daerah ini paling benci melihat babi. Jangan! Jangan pukuli dia! Jangan bunuh dia! Jangan bunuh dia! Tenanglah, Bapak akan bantumu. Kasihan nasibmu, Jaka. Memang berat melawan sihir si hitam. Mudah-mudahan atas izin Allah akan berubah wujudmu kembali. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Guru, masuklah. Lawan-lawanmu semua berilmu tinggi. Mereka bukan tandinganmu. Kau perlu kuisi kembali. Dalam kebutaan begini, bagaimana mungkin saya lakukan itu? Kau tidak perlu khawatir, Jaka. Seorang pengikutmu yang diam-diam mencintaimu
telah merirakan biji matanya. Siapakah dia, Guru? Surti. Surti? Dia baru saja meninggal beberapa saat yang lalu. Di mana dia sekarang, Guru? Marilah. Dia terbaring di hadapanmu, Jaka. Surti, kau adalah pahlawanku, juga kekasihku. Pengorbananmu sangat besar untuk menebus perjuangan ini, Surti. Aku tidak bisa melupakanmu. Selamat jalan, Surti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jurus pamungkas untuk melawan ilmu Rawi Rontek telah kau kuasai dengan sempurna, Jaka. Terima kasih, Guru. Tapi kau harus ingat, potongan tubuhnya jangan ada yang menyentuh tanah. Bangsa kami telah cukup lama tinggal di sini. Secara pribadi, saya sangat menentang cara-cara papi saya menindas orang-orang pribumi di negeri ini. Ya, khususnya mereka-mereka yang membenci pemerintah kolonial. Perjuangan untuk membebaskan negeri ini dari kaum penjajah adalah hak rakyat itu sendiri. Justru anehnya, mereka semua ditangkap. Siksa lalu dipenjarakan tanpa diadili. Padahal bangsa kami hidup dari keringat mereka dan hasil kekayaan bumi negeri ini. Hal inilah yang menggugah perasaan saya untuk bersimpati pada perjuangan Jaka Sembung. Cita-cita almarhum sangat luhur. Kita semua harus mendukungnya tanpa terkecuali. Kalau bukan saudara-saudara yang meneruskan perjuangannya, siapa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan-kawan tentu heran melihat kehadiranku yang utuh ini, bukan? Nanti akan aku ceritakan kisahnya. Aku telah mendengar semua pembicaraanmu, Maria. Aku tidak menduga anak seorang penjajah mau berjuang bersama-sama kami. Tekadku untuk membebaskan negeri ini adalah juga tekad rakyat banyak. Kita harus manunggal dengan mereka. Rakyat adalah tulang punggung perjuangan. Dan niat ini akan terlaksana bila Maria mau membantu kami.
Ternyata anakku sendiri adalah pengkhianat. Berkhianat pada papi and pada company. Rupanya diam-diam selama ini kau telah menemui orang-orang jaga sembung, eh? Memang, papi. Maria tidak setuju pada tindakan papi yang sewenang-wenang terhadap orang-orang pribumi. Mereka berjuang menuntut haknya. Mereka ingin hidup bebas. Menikmati hasil negerinya sendiri. Kita ini cuma hidup menumpang di sini. Papi. Papi celaka. Company kejam. Terus dari sesuatu saya akan tinggal over your father. It's not a man that you meant. On the show. Maria, rupanya kau sudah termakan hasutan orang-orang pemberontak itu, ha? Tidak, papi. Maria sadar apa yang Maria lakukan. Tidak seperti mereka-mereka. Mengkhianati bangsanya sendiri karena upah. Apa kerajaan? Jadi kue berdua, besok harus tangkap itu si jaka sembung yang hidup kembali. Iya. Beres. Perintah Menir pasti terlaksana. Good. Kalau tidak, kue berdua punya kepala jadi gantinya, ha? Mengerti? Mengerti, Menir. Allahu Akbar. 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 Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Jangan. Dia bukan lawan kalian. Hai, orang-orang murtad. Untuk apa kalian datang kemari? Apakah kalian ingin tahu bahwa diriku bukan lagi seekor babi yang buta? Ternyata kau muridnya Kisapu Angin, musuh besarku. Aku sudah menyediakan lubang kubur untukmu. Jaka sombong. Terima kasih. Tapi arwahku akan bersedih jika aku harus mati di tangan antek-antek company seperti kalian. Yeah!
Kau boleh pilih di setiap bagian tubuhku. Sesuka hatimu. Wah! Kau harus ingat, potongan tubuhnya jangan ada yang menyentuh tanah. Sampai menyentuh tanah. Hussein, lass ihn mir aus dem Freien! Noch mal!
Sekarang kue boleh bangga atas kematianmu. Nei. Ucapan itu hanya berlaku untuk kue sendiri, ha? Kue cari mati, anak muda. Maafkan aku, Maria. Aku telah terpaksa membunuh ayahmu. Aku tidak kuasa mengelakkan takdirmu. Dia adalah orang besar bagi bangsamu, Maria. Aku hormat padanya. Sudahlah, Maria. Mari kita kuburkan jenazah ayahmu dengan baik. Jaga, Maria, awas. Maria. Maria.
Maria! 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 Jaka, di saat terakhir ini, aku akan katakan sesuatu padamu. Apa itu, Maria? Cintaimu, teruskanlah perjuanganmu. Ria, 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 Ria.